Yo, what's up guys? Welcome back in my channel. I'm not another Stephen Ego Gunadi. I'm 80 years old and I live in Solo. To keep my body stay healthy, we must do some exercise. Let's go! Belum lama ini, Indonesia telah diteror oleh para teroris yang ingin memecah belah kesatuan Indonesia. Peristiwa pengeboman gereja di Makassar adalah salah satu contoh dari terorisme yang ingin memecah belah kesatuan dan persatuan Indonesia. Saya sebenarnya turut prihatin akan hal ini, karena sebab akibat yang akan ditimbulkan dari kejadian ini dapat berakibat fatal bagi negara Indonesia. Salah satunya adalah saling fitnah antara satu sama lain. Untuk menghindari hal ini, sebaiknya warga negara Indonesia saling percaya satu sama lain dan tidak menebar hoax atau fitnah. Mulai sekarang, jangan saling menebar hoax atau fitnah. Sekian ceramah dari saya, semoga bisa membuat Indonesia lebih damai. Salam Indonesia damai. Astaga, masalah kayak gini masih ada. Bagusnya tuh kita sebagai warga Indonesia harus saling percaya satu sama lain, bukannya malah kayak gini.
Ya, kali ini saya akan memasak sushi liwet. Jadi terinspirasi dari sushi dan nasi liwet. Karena berhubung lapar, langsung saja kita masak. Oke. Ya, di sebelah sini ada bumbu buat sambal goreng. Ini ada jepang untuk sambal goreng jepangnya. Ini ada nasi, ini serta bumbu nasi liwetnya. Ada ayam, telur, dan perlengkapan lainnya. Ya, pertama-tama kita beras, lalu kita kasih air. Airnya secukupnya aja, sesuai takaran berasnya. Dan sekarang kita masak nasinya. Nasi yang tadi sudah, lalu kita tuangkan daun salam, buah aja, lalu daun jeruk, dan spray. Jangan lupa kita beri santan karena ini buat nasi liwet. Potong santannya dulu, cukupnya saja. Ya, untuk sambal goreng Jepangnya, mari kita buat bumbu halusnya. Kita menggunakan chopper. Jadi buat bumbu halus, ini adalah cabai. Kita petek-petek dulu. Lalu kita kasih cabai rawit. Cabai rawitnya juga, lalu bawang merah, bawang putih. Ini untuk bumbu halusnya. Ya, ini bahan-bahannya sudah selesai semua. Ada telur, nasi, jangan istilahnya sambal goreng, lalu saus-saus dari pos sambal goreng ini. Lalu kita akan buat sushi roll. Oke, langsung saja di sendok ini kita taruhkan nasinya ke sushi ini. Ya, ini nasinya sudah diinep-inep istilahnya. Lalu kita kasih jangan, tapi jangan sama kuahnya. Kita ambil cepatnya aja. Nah, yang lebih kayak gini. Kita kasih telurnya. Lalu kasih topping yang lain. Ini ada telur. Ya, dah. Lalu kita gulung. Kita taruhkan susinya di sini dulu.
Ya. Kita singkirkan dulu ini. Lalu cara memotong sushi yang benar. Bagi dua. Iya nanti. Kalau sushi, lalu kita langsung potong. Sempotong. Lalu kita akan ya. Ya teman-teman, ini adalah hasil dari sushi liwetku. Nah, ini aku udah lapar. Mari kita makan sushinya. Ambil barang yang ada di laci meja. Nasi, betadin, pisang. Aha! Oke, aku tahu. Aku tahu ini. Karena kita habis masak-masak kan. Pada dasarnya tubuh manusia itu memerlukan energi untuk melakukan aktivitas. Ya, kali ini kita akan menguji. Ya, ini adalah nasi uduk atau nasi liwet yang kita masak tadi. Dan sebagai bahan pembanding uji amilum, kita menggunakan pisang kepok, kepok kuning. Lalu untuk cara ngetesnya kita menggunakan betadine. Mari kita uji coba. Di sini kita sudah bisa melihatnya bahwa pisang tidak memiliki kandungan amilum, sedangkan nasi memiliki kandungan amilum. Kok tahu? Ya iyalah, ini ada nasi jika dikasih betadine akan keungu-unguan gelap seperti ini. Ini menandakan nasi memiliki amilum, mempunyai amilum. Sedangkan pisang berwarna coklat. Itu menandakan tidak memiliki amilum. Oke, aku tahu. Gelombang bunyi berkaitan dengan gitar ini, ya kan, bisa menghasilkan suara. Gelombang bunyi memiliki frekuensi yang berbeda. Salah satunya adalah audiotonik. Audiotonik adalah salah satu frekuensi dalam gelombang bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia karena memiliki frekuensi 20-20.000 Hz. Lalu apa sih hubungannya dengan gitar ini? Kenapa sih gitar itu bisa mengeluarkan bunyi? Karena senar gitar dawai yang bergetar ini ya dapat menekan udara-udara di sekitarnya sehingga menghasilkan gelombang bunyi yang dapat kita dengar saat ini. Lalu tinggi rendahnya nada itu dipengaruhi panjang pendeknya senar dawai ini. Yuk, aku contohkan, misalnya kita di sini suaranya akan begini. Kalau kita di sini, suaranya kan gini. Nah, kan lebih tinggi. Itu yang mempengaruhi adalah panjang pendeknya senar dawai pada kita. Lalu berhubungan dengan senar dawai ya, ini senar gitarku sudah karater. Kenapa sih kok bisa karater gitu? Penyebab dawai gitar ini dapat korosi atau karatan itu banyak banget penyebabnya. Salah satunya ya misalnya kayak air atau udara di sekitar. Misal kalau gitar kita taruh di sembarang tempat, tidak kita rawat, itu udara akan mengoksidasi dawai ini sehingga bisa karatan. Lalu
gimana sih cara pencegahannya? Nah, ini sangat penting sekali untuk kita ketahui ya. Pencegahannya bisa dengan metode yaitu melapisi dengan minyak, cat, atau logam lainnya seperti magnesium dan aluminium. Lalu pembuatan alloy, lalu juga bisa dengan cara metode katodik, yaitu adalah melapisi dengan logam yang elektrodanya lebih rendah. Wah, udah lama nih aku berbicara panjang lebar, aku ngantuk, udah makan ya kan. Sekarang aku mau mengakhiri hari dengan tidur. Bye bye.